Assalamualaikum, hello my friends, welcome back to our Zerati channel. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judul di bawah, aku bakal bikin squishy terbaru di antara 2019 atau di antara akhir bulan Ramadan, guys. Nah, so kayak gimana videonya, jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan subscribe. Dan maaf kalau ada background kayak gini, tuh kayak ada orang ceramah. Maklum lah ya, soalnya besok lebaran, hore. Aduh, aku tidak sabar lagi. Siapa yang gak sabar bisa langsung komen di bawah ya. Nah, so gimana video, langsung kita mulai. Ingat ya, harus di subscribe. Nah, jadi diskusinya ini baru-baru amat itu enggak sih. Ya, kayak baru di bulan Ramadan gitu loh. Pas di bulan Ramadan, ya enggak sih. Nah, yaudah langsung kita mulai. Nah, oke, jadi dari diskusi yang pertama aku beli di awal bulan Ramadan, guys. Oke, ini aku acak-acak aja. Yang pertama, aku pilih pisang. Ini kena ituku ini tadi, pewarna. Jadinya ada hijau-hijaunya, guys. Nah, jadi ini dia yang pertama. Pisang atau banana yang jumbo. Yang kedua yaitu jumbo emoticon bun yang kuning. Ini tuh soft and slow. Ini kemarin aku beli atau nge-hunting squishy-nya ini pas Ramadan, pas awal Ramadan gitu, pas baru pas hari beberapa hari bulan Ramadan. Tahu dah, ribet banget aku ngomongnya. Nah, jadi ini dia squishy-nya, ini di bagian belakangnya. Yang ketiga yaitu kayak animal donat gitu, donat yang berbentuk kayak hewan-hewanan gitu, guys. Ini kayak owl ya, tapi punya telinga. Entahlah owl atau bukan, bisa langsung komen di bawah. Nah, oke, lanjut. Terus yang keempat ada jagung, guys. Ini pas samaan sama mereka bertiga ini belinya. Ini nggak tahu dah, pokoknya kayak ada yang sama nih berdua main nih. Seinget aku ya, kita taruh di bawahnya sini. Next, yang kelima yaitu yang ini, guys. Masih inget kan ini? Oke lah, ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Oke, langsung kita lanjut ya. Untuk yang keberikutnya ini adalah kura-kura ya. Kura-kura yang cangkangnya warna pink itu. Itu kan? Betul. Oke, ini di bagian belakangnya, guys. Backsound motornya sepertinya basic banget ya. Itu kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut. Ini udah soalnya kura-kuranya aku udah. Ini dia Hello Kitty cookies, kayak roti-roti Hello Kitty gitu. Yang tahu namanya, yang paling tahu bisa langsung komen di bawah, karena nanti takutnya aku salah ya, guys. Soalnya aku ini bukan pengetahuan nama squishy. Aku cuma ngeliat dari bentuk-bentuknya dan yang aku lihat, yang pernah aku baca, yang pernah aku lihat di YouTube. Nah, jadi ini dia squishy-nya, guys. Ini kayak cookies beneran ya. Untuk yang selanjutnya yaitu aku punya ini, guys, yang kemarin baru aja di Howlin sebenarnya. Ya, bener. Jadi ini tuh masih di dalam bulan Ramadan gitu, jadi masih termasuk gitu. Nah, jadi ini dia squishy-nya yang udah kita review kemarin. Jadi yang belum nonton bisa langsung cek ya di video aku yang sebelumnya. Lanjut, aku punya kayak adiknya yang ini, yaitu yang ini. Ini antara beruang atau monyet ya, aku kurang tahu, guys. Nih, langsung kita squeeze. Jadi dia kayak lebih slow ini dibandingnya itu, tapi lebih soft ini, guys, dibandingkan yang kayak gini. Ini telinganya, jadi telinganya ini kayak lebih berisi gitu dibanding yang itu.
dan di belakangnya sama kayak gitu polos. Oke, langsung next. Berikutnya itu ada manggis. Pengen ngebilang mangga dah tadi. Oke, jadi ini dia udah kerek di bagian sini karena biasanya adik-adik aku, adik sepupu gitu mainin. Kakak sepupu aku biasanya juga kayak giniin squishy guys. Bagus kan? Makanya dia agak kayak gitu. Tuh kan. Kasian kamu squishy. Squishy kalau kamu ketemu sama kakak sepupu aku hati-hati ya. Selanjutnya itu lebak. Ya kan? Gak ada yang fokus kedua-duanya guys. Nah gitu dong. Oke, jadi ini di bagian atasnya. Ini di bagian bawahnya. Oke, kita langsung next. Bisa ya, di samping sini masih bisa guys. Dah. Oke, lanjut, yaitu kentang. Ini yang mininya kayak squishy delis ya, tapi bukan, hanya mirip saja. Ini yang kemarin juga loh guys, lucu kan? Matanya yang bikin lucu sama apa nih, hidungnya yang kecil. Next ya, itu kayak hamburger gitu tapi beda, kayak unik gitu loh. Langsung kita squeeze. Dia makin slow tuh. Kalau ketimpa-timpa squeeze aku itu slow semua guys. Baik. Enggak bercanda. Oke, langsung kita taruh saja di sini. Oh, di sini. Untuk yang selanjutnya itu yang masih kayak kemarin juga, yaitu ini guys, donat. Nih. Yang ada yang bilang ini melodi ya, tapi kalau perasaanku ini itu bukan melodi. Apa ya namanya ya? Kalau melodi itu perempuan, ini tuh kayak laki-laki, kayak kupingnya tuh besar gitu loh. Badannya tuh gede. Yang enggak tahu lah pokoknya. Tapi mirip sih sama melodi, mirip. Aku taunya Hello Kitty sama melodi udah itu ada. Itu aja yang warna hitam, enggak tahu. Banyak yang enggak tahu lah pokoknya. Jarang guys aku nonton Hello Kitty guys. Nah, oke, lanjut. Yaitu Minion guys. Nih. Aku jarang banget loh ada squishy warna hijau guys. Jadi nanti aku kan ngebanyakin squishy warna hijau kalau ada. Ini dibakarnya kayak spons biasa tau. Dan di depannya. Lanjut, yaitu aku punya squishy gigi. Nih. Ya itu lumayan slow. Ini tuh jarang aku mainin maksudnya. Yang selanjutnya, cake roll. Aduh, aku malas banget guys ngebuka, jadi gak usah dibuka ya. Kita buka dari sini aja, gak usah sampai kami. Oh ya, udah dibuka aja. Oke, jadi ini dia squishy-nya. Baunya gitu sih. Kurang slow, jadi ya gitu. Kayak kurang enak aja gitu dipencet. Kalau slow gitu kayak slow, soft, udah enak banget itu mah. Lanjut yaitu dinosaurus. Ini dia. Yang Rainbow Galaxy ada glitter-glitternya tuh, kelihatan banget kan. Ini tuh udah jam sekitar 5-an kalau di tempatku ya, nggak tahu di tempat kalian berapa. Kan beda-beda waktu jam itu. Tuh glitternya jadi nempel di tanganku guys. Aduh, nggak fokus. Tuh. Ah, biar aja lah. Oke lah, langsung next. Udah tinggal beberapa squishy lagi. Tinggal 3, sama ini 3. Jadi ini ada squishy kupu-kupu yang kemarin. Nih. Ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya.
Lanjut. Nih gasingnya paling aku suka loh. Nih kayak rosa juga. Ini tuh kayaknya bisa anu warna deh, apa warnanya itu kayak bisa jadi ungu, jadi pink gitu loh. Nih. Nih jadi ini tuh agak keunguan, terus kayak giniin tuh ada pink-pinknya kan. Kayak squishy aku yang panda bulat banget itu loh. Itu kan juga bisa beda warna ya. Pokoknya wadaw banget lah, yang bisa beda warna itu pastinya slow and soft banget kayak gini. Tapi sayangnya dia itu kayak gak bisa apa tahan air. Coba bisa tahan air, udah aku culupin tiap hari. Enggak bercanda. Ini tuh gak license juga, sayang banget ya. Kita taro dan squishy yang terakhir. Tereng-tereng. Ini dia squishy-nya. Nih, yang baunya enak banget. Sorry guys, ada backsound-nya motor dan orang teriak. Nih guys, tuh enak banget buat di squish pokoknya. Nah, udah deh, ini tinggal taruh di sini. Tuh. Nah, oke guys, so thanks for watching dan nonton. Jangan lupa tadi klik like, comment, share, dan subscribe. Dan aku pengen ngasih tau ke kalian, kalau aku harus mencari squishy ini tuh harus ngapain aja guys. Harus ngebongkar squishy-squishy yang di dalam box. Liatin ya. Nih squishy-nya tuh, ini tuh udah aku keluarin semua dari box. Tuh. Dan ini boxnya kosong. Jadi aku harus nyusun nih squishy lagi. Oke, okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah my friend, dadah.